kita gosok batu dulu bosku ya. Nah ini mau gosok batu kalseroni jambi bosku ya. Nah kayak begini bosku nih. Nah ini bosku nih, batu kalseroni jambi ya. Nah, ini ada dua bosku ya. Nah ini mau dikupas dulu ya. Nah ini kulitnya ya, mau dilihat dalamannya gitu ya. Nah kalau ini sih udah kelihatan nih dalamannya kayak begini nih. Nah tapi kita nggak tahu ya, nah, kayak apa nanti kalau udah dikupas ya. Nah ini karena pinggir-pinggirnya masih ada kulit nih. Nah kalau bagian atas ini ada kelihatan dagingnya bosku ya, tuh. Nah kalau yang ini, nah ini nih, ini masih ada kulitnya bosku. Nah tapi kalau menurut perkiraan saya bosku ya, yang ini warnanya kuning bosku ya, nih, tuh ini kuning ya. Nah kalau yang ini, kalau menurut perkiraan saya warnanya oranye. Nah kayak gini ya. Nah jadi, nah ini mau dikupas dulu bosku ya, karena ini abangnya masih ada gosokan. Karena ada juga nih tuh yang gosok ya. Jadi saya harus menunggu bosku ya. Nanti kalau udah selesai, nah ini mau dikupas dulu bosku. Nah mudah-mudahan nih bosku ya, jackpot mudah-mudahan ya. Apa hasilnya bagus gitu. Ini mau dikupas-kupas dulu nih kulit-kulitnya ya. Ya buat yang baru menonton video Atenta SB Channel, jangan lupa dukung selalu dengan klik jempol like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga nih untuk share dan komen-komen nih di setiap video Atenta SB Channel yang Anda sukai. Like and subscribe Atenta SB Channel. Ya jadi video akan kita lanjutkan ya bosku ya. Nah ini lagi nungguin ini abang ini. Oh biarin aja karena itu kan ada pelanggan juga. Jadi lebih dulu abang ini nah, yang datang gitu ya. Kalau saya ya duluan dia, saya nomor 2 lah gitu ya. Jadi kita tunggu dulu sampai dia kelar tuh. Nah dia lagi ini lagi menyelesaikan itu gosokan ya. Nah, nanti kita tunggu bosku ya. Ya jadi langsung saja nih mau dikupas kulitnya gitu ya. Nah ini karena tadi udah selesai tuh abang itu. Bang tolong dikupas kulitnya bang. Mudah-mudahan bagus bang ya. Dibikin sebagus mungkin. Ya tapi itu semua karena bahannya ya. Kita mau bilang abangnya bikin sebagus mungkin, kalau bahannya nggak bagus ya nggak bisa juga. Itu kan tergantung bahannya bosku ya. Nah kita lihat aja kayak apa sih dalamannya. Dalamnya bosku kuning tapi kulitnya ini nyucuk bosku. Nah ini kulitnya agak nyucuk ke dalam ya, mungkin karena itu ya, apa namanya, batunya kekecilan kali ya, harusnya yang gede kali ya. Tuh oh bosku kulitnya nyucuk, ah banyak bercak tuh kulit-kulitnya dalam. Ya kita lihat yang satu lagi bosku ya. Kalau yang ini nggak jackpot bosku, ini nggak jadi gosok ya. Soalnya kalau digosok nanti gimana ya, jadinya jelek ya bos ya. Iya iya tuh, tadi apa kan ada cacatnya kan. Ah kalau digosok ini kurang bagus, jadinya kayak kalseroni motif ya, ada motif bercak. Ya kita lihat yang satu lagi, mudah-mudahan aja gitu ya kan. Ya namanya juga bahan ya bosku ya, kita nggak tahu dalamnya kayak apa gitu ya kan. Nah kayak begini bosku nih. Oh tapi kalau untuk kristalnya sih bagus bosku, cuman ini apa kulit-kulit ini, nah tuh becak-becaknya. Ya bisa sih kalau mau dikecilin diambil yang bagusnya, tapi kan gimana ya, ya sayang biaya ongkosnya. Sebaiknya ini nggak usah digosok lah. Nah kalau itu
Waduh, itu parah juga ya. Kelemannya udah dalam. Iya, ini kulitnya nyucuk semua nih bosku nih. Mungkin karena batunya kecil kali ya. Aduh, nyucuk ini kulitnya. Ya, nggak jadi gosok dah. Ya, tapi kita lihat aja bosku ya. Jangan itu lagi. Kalau yang ini sih udah jelas-jelas. Apa ya? Ah, nggak jadi gosok ya. Gitu ya kan? Nah itu, kita lihat aja. Kira-kira dapat ya? Nah itu tuh. Ya kita tunggu aja dari sini bosku ya. Kalau ini apa namanya? Kalau batunya pun nanti nggak bagus ini dalamannya, ya kita gagal buat bikin video gosok batu. Karena dia bawahnya cuma dua batunya. Nah ini tuh. Nah ini sih bagus, cuman ini apa nih. Oh, ah begini ya, ada Sulaimannya, ada Sule lah gitu ya tuh. Ini tinggal kristalnya bagus sih bosku, ini agak bersih bosku ya. Ini sebenarnya sih yang ini jackpot bosku ya tuh. Yang ini nih jackpot, tapi ya gimana ya? Ya begini. Ya kalau mau diambil gini sih bisa nih. Ini diambil nih. Ah, ngambil yang beningnya. Kayaknya sih ini bisa digosok tapi kecil, bosku. Nah, ini kan gini nih, tuh. Ah, ini ada sulenya nih, sule tengah. Ya ini harus sebelah gini nih. Net, dapat sih, dapat dua nih. Cuman ukurannya agak kecil, bosku ya. Tuh. Kalau mau diambil bersihnya nih, ini belah tengah gini. Nah ini begini gosoknya nih. Oh, bagian atasnya bagus kan? Ada apa dah tipis gini ya? Tipis tebal-tebal berapa ya? 8 lah gitu ya. Tebal-tebal 8 lah gitu, 8 nih. Ya jadi yang ini jackpot bosku ya. Nah kemungkinan yang ini akan digosok. Nah, tapi karena abang ini, bos masih banyak gosokan bos ya? Masih banyak gosokannya? Oh itu dia. Ya gimana ya, kalau kita mau buat video ini lama ini pastinya. Gini aja bosku ya, ini saya mau gosok di sini, saya tinggal. Nah nanti kita lihat dalam beberapa hari kalau udah jadi gitu ya. Oke, kayak begini bosku ya untuk video kali ini. Gosok batunya yang satu ini gagal. Nah kalau yang ini bisa, cuman agak tipis ya. Ini ambil. Ya sebenarnya sih bisa semua mau digosok, tapi kan gimana ya, kurang ajib nih. Ya jadi kayak begini bosku ya. Ya jadi ini tetap mau digosok ya. Nah ini mau digosok satu aja dulu ya. Nah biarin deh, apa agak kecil ya ukurannya ya. Yang penting kan batunya dapat yang bagus gitu ya. Jadi nanti begini. Nah mau dibelah begini. Nah dibikinlah bagian sini, bagian atas ya. Dibikin yang bersihnya. Sebenarnya sih bisa jadi dua, tapi bikin satu aja lah ya. Bos, ini bos ya. Nanti saya tinggal aja bos ya. Ah, ini bikin atasnya yang ini bos. Ya. Iya. Ya udah jadi kira-kira jadinya besok ya. Besok saya ambil besok siang ya. Oke bos ya. Ya. Oke. Ya, sekarang kita mau ambil batunya ya. Ah, ini yang saya gosok hari itu ya. Ah, ini di tukang gosok. Nah, mau saya ambil gitu ya. Nah, untuk hasil jadinya yang saya gosok hari itu ya, seperti apa? Nah, kita lihat ya. Nah, ini di belakang saya ya, tukang gosok polesnya ya. Nah, langsung saja kita ke sana ya, kita tanyakan ya. Bang, yang kemarin saya gosok udah jadi belum, Bang? Sudah. Hasilnya bagus gak, Bang ya? Lumayan sih, cuma ada kelemahannya. Bagus ya, coba lihat bang kayak apa sih, saya penasaran. Di hari itu bahannya terlalu ini sih bang ya, apa kecil ya. Mohon maaf bang, dibuka deh bang. Nah, ini ya, lagi dibantu dibuka nih sama abangnya. Wah, ini hasilnya nih bos nih. Bagus ini, bersih. Ya memang sih agak kecil ya. Nah, karena kan hari itu bahannya apa namanya kecil juga. Nah, ini kan dicari yang bersihnya gitu ya tuh, hasilnya kayak gini nih. Ajib ya. Oh, ajib ya. Bersih ya. Nah, ini tangan saya ada apa ya? Wow, ntar dulu.
Mohon maaf ya, ini ada kotor ini. Mau dilap dulu. Waduh, nggak bawa tisu lagi. Ya, jadi kayak gini ya. Nah, kita lanjutkan lagi video nih. Ini bagus ini, kalau menurut saya tuh ajib ya. Tuh. Ah, jadi kayak gini nih hasilnya nih. Tuh bersih ya. Tuh. Bersih ya. Tuh ya. Ah, ini bahannya nih yang kemarin ya. Nah, kita lihat dulu, kita beri air. Ah, kayak gini nih. Ini juga masih dapat ini. Tuh, nih, kayak gini nih. Nah, dibelah begini. Oh, masih dapat ini. Oh, bisa bersih juga bagian atas. Karena di sini kan nih ada apa namanya? Ada warna ini ya, belang nih. Jadi ada kayak putih di sini, ada kayak warna apa ya ini ya? Warna kayak brown lah gitu ya. Nah, kayak brown gitu. Oh ya. Ini masih dapat nih. Nah, kalau dibelah begini ya, tuh masih ya dapat lah kayak gini nih. Ya, jadi kayak gini ya hasil batu kalsedoni Jambi yang saya gosok gitu ya. Ajib ya. Nah, jadi buat yang baru menonton video Atenta SB Channel, jangan lupa dukung selalu dengan klik jempol like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga nih untuk share dan komen-komen nih di setiap video Atenta SB Channel yang Anda sukai. Like and subscribe Atenta SB Channel. Terima kasih bosku. Thank you.